3, 2, 1, 0. Hai semua, nak tahu bagaimana CPR Sigmo berfungsi? Mari kita saksikan. Berikut adalah paparan skrin dan petunjuk tekanan yang membantu pelatih untuk mengetahui proses CPR yang dilakukan adalah betul. Di skrin terpapar weight atau berat yang diberikan oleh pelatih kepada mangsa. Counter atau kiraan bilangan tekanan dada yang dilakukan oleh pelatih bagi setiap cycle atau pusingan. Time atau masa yang diambil bagi setiap pusingan dan rekod masa bagi setiap keempat-empat pusingan tekanan dada. Petunjuk tekanan diwakili oleh lampu-lampu LED berbeza warna, di mana hijau menunjukkan kadar tekanan dada yang sesuai, manakala merah adalah tekanan yang tidak mencukupi dan kuning semakin melebihi kadar sepatutnya. Setiap pusingan diselangi dengan dua kali bantuan pernafasan yang turut dipaparkan di atas skrin. Akhir sekali, skrin akan memaparkan training done, iaitu latihan tamat dengan menjumlahkan masa keseluruhan yang diambil oleh pelatih. Dengan itu, sesi latihan CPR telah lengkap. Terima kasih.